Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa agar senantiasa diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah anak-anak, bagaimana kemarin masih ingat tentang pelajaran yang lalu? Alhamdulillah, kalau anak-anak masih ingat, silahkan isi di kolom komentar ya. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Yuk kita simak bersama-sama. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3 dan 4, tugasku sebagai umat beragama dan dalam kehidupan sosial. Materinya tentang menemukan makna kosakata dalam kehidupan budaya sekolah. Kompetensi dasar untuk pembelajaran subtema 3 adalah, kemudian tujuan pembelajaran pada subtema 3 yaitu, baik, mari kita bersama-sama membaca teks di bawah ini. Budaya tolong-menolong. Hari ini, Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian, dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Anak-anak, setelah kita membaca bacaan tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Judul bacaan tersebut adalah, nah, judul ada di atas bacaan, di bagian atas, dan letaknya berada di tengah-tengah. Jadi, ya, judulnya yaitu Budaya Tolong-Menolong. Ibu guru memberi pengumuman tentang apa? Ya, banjir di lingkungan sekolah. Kemudian mereka mengumpulkan titik-titik untuk sumbangan. Apa yang mereka kumpulkan? Ya, benar, uang. Seluruh siswa merasa titik-titik karena dapat membantu korban banjir. Merasa apa siswanya, nak? Ya, mereka semua merasa senang. Lanjut. Mari kita mengamati budaya kerukunan beragama. Setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling menghargai. Mengucapkan salam. Ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucapkan salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam adalah budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Nah, anak-anak, jadi kita sebagai umat beragama, baiknya hidup dalam kerukunan, saling menghargai, dan saling menghormati. Lanjut, pembelajaran keempat. Mari kita membaca. Budaya gotong royong. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali, sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti.
Nah, mari kita bersama-sama menjawab. Siswa mengadakan kerja bakti setiap... Setiap apa, Nana? Iya, benar. Seminggu sekali. Mereka membersihkan kelas dan... Apa? Benar, halaman sekolah atau halaman kelas. Kerjasama untuk kepentingan bersama disebut apa, Nak? Iya, gotong royong. Kerja bakti wajib diikuti oleh... Benar, semua siswa atau seluruh siswa. Nah, mari kita berlatih. Di sini ada gambar yang tersusun secara acak. Nah, kita susun menjadi susunan yang benar. Yang pertama diawali dengan D, di mana Siti bermain bersama teman-temannya. Kemudian B, lalu Dayu terjatuh ketika bermain, kaki kanannya berdarah. Kemudian A, Siti dan teman-temannya membantu Dayu pergi ke UKS. Lalu dokter memeriksa kaki Dayu dan memberinya obat. Nah, seperti itu anak-anak, kita dalam menyusun gambar untuk menjadi cerita, kita cari dulu gambar yang menjadi awal untuk cerita, kemudian kita susun gambarnya. Lanjut. Menjenguk teman yang sakit. Hari ini Dayu tidak masuk sekolah. Dayu sakit akibat jatuh kemarin. Siti dan teman-temannya akan menjenguk Dayu. Mereka akan menjenguk sepulang sekolah. Nah, letak rumah Dayu. Rumah Dayu terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 12. Di samping kanan rumah Dayu terdapat pura. Di sebelah kiri rumah Dayu ada rumah Made. Di seberang jalan rumah Dayu terdapat sawah. Jadi ini ya rumah Dayu. Di samping kanannya ada pura. Kemudian di sebelah kirinya ada rumah Made. Dan di seberangnya ada sawah. Baik anak-anak, kita telah memasuki subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Di sini ada bacaan percakapan mengenai si ulat dan si semut yang diciptakan oleh Agung Hastamo. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat berkata, "Wah, apel! Nyam-nyam, pasti rasanya manis. Coba ah." Si ulat bersiap menyantap apel itu. Si semut berkata, "Hei ulat, apa kamu tidak melihat aku di sini? Apel ini milikku, aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Lalu si ulat menjawab, "Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua." Semut pun menjawab, "Tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain." Ulat pun menjawab, "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." Lalu semut, "Siapa takut?" Si ulat, "Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti." Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit, tiba-tiba mereka kaget. Si anak, "Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini." Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Si semut berkata, "Ada juga yang mau makan apel ini." Lalu ulat menjawab, "Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak apa-apa dong." "Oh, kita tidak dapat apa-apa dong." Si semut dan si ulat diam dan berpikir. Si semut menjawab, "Aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia, bagaimana?" Lalu ulat menjawab, "Baiklah, aku setuju ide itu." Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Si anak, "Tolong, ada hewan aneh, tolong!" Lari terberit-berit. Si semut dan si ulat tertawa. "Hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama." Nah, Nana, dari cerita tersebut, mari kita mencoba menjawab pertanyaan di sini. Mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Mengapa? Ya, karena mereka saling berebut apel. Mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama?
Ya, karena ada seorang anak yang ingin memakan apel itu juga, nak. Apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Nah, kita akan dijauhi oleh teman. Apakah akibat sikap serakah kepada teman? Tidak ada teman yang suka dan mau berteman nanti. Dapatkah kita hidup sendiri tanpa bantuan teman? Tentu saja tidak bisa, karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi kita harus saling tolong-menolong ya. Lanjut, ayo kita berlatih bermain kosakata. Nah, pilih kata yang mengandung arti yang sama, atau kita sebut juga sinonim ya. Jadi ada dua kata berbeda namun memiliki arti yang sama. Contohnya kata menolong. Nah, di sini ada pilihan memilih, meminjam, dan membantu. Menolong ini artinya sama dengan membantu. Kemudian ada kata kelompok. Pilihannya tim, teman, dan saudara. Kelompok itu berarti sama dengan ya, tim. Kemudian ada kata gembira. Nah, apakah gembira sama dengan tertawa, senang, atau luar biasa? Nah, gembira sama dengan senang. Kemudian ada kata-kata putra. Nah, putra artinya sama dengan apa ya? Ya, anak laki-laki. Kompak artinya sama dengan rukun. Benar sekali. Mari kita lanjutkan. Di sini ada dongeng tentang gagak si pembohong. Aku adalah ciptaan oleh Marfiah Astuti. Aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu dan paruhku berwarna hitam. Suaraku berkoak membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka menyantap telur burung lain. Ini adalah sepenggal kisahku. Di pagi hari yang cerah, empat burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hai, burung kecil yang lucu. Aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian. Tentu, teriak burung pipit riang. Burung pipit senang, ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya kepada gagak yang siap membantu. Kami sedih sekali, setiap kali kami pergi mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular, ungkap pipit. Gagak mendengarkan dengan penuh seksama, sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silakan kau cari makan, dan aku akan menjaga telur-telurmu agar tidak dicuri lagi. Dasar burung ceroboh. Mereka sama sekali tidak berhati-hati. Padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Kerspiar. Lezat sekali telur ini. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, kerspiar, telur-telur itu disantapnya. Saking lahapnya, tidak mempedulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cecek mengawasi perbuatannya. Hari mulai sore, saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang. Apa yang terjadi mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapakah pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. Hai, burung pipit. Aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri, kata cecak. Keesokan harinya, gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. Maafkan aku, burung-burung kecil yang lucu. Saat aku menjaga telurmu, ada burung elang yang mau mendatangi telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget ketika aku kembali. Telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi, ungkap gagak tampak penuh penyesalan. Keempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada gagak,
agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo, kumpulkan getah sebanyak-banyaknya. Kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong. Keesokan harinya, Gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan seksama. Hei, lihat, Gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu, si pipit. Belum sampai Gagak di telur, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak. Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia akan menelannya dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cecak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu, kata burung pipit. Maafkan aku, burung pipit. Selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian, kata burung gagak. Baiklah, kami maafkan. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi, kata burung pipit. Nah, anak-anak, pelajaran yang dapat diambil, ketika kita diberi kepercayaan, sebaiknya kita jangan menyalahgunakan kepercayaan tersebut dan kita harus melakukannya dengan jujur. Lanjut, mari kita berlatih. Apa yang dilakukan sang gagak pada cerita tersebut? Ya, gagak memakan telur burung pipit. Apa yang dilakukan burung pipit untuk menjebak sang gagak? Mengumpulkan getah sebanyak-banyaknya dan menaruhnya dekat sarang. Mereka bergotong royong loh nak membuat jebakan ini. Apakah yang kamu peroleh pada kisah di dongeng gagak sang pembohong? Apa tadi yang sudah ibu sampaikan? Kita harus bersikap jujur dan tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain. Kita lanjutkan. Nah, kita mengamati upacara Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Nah, anak-anak, kita belajar kosakata. Pilihlah yang memiliki arti yang sama. Tanah air. Nah, tanah air ini memiliki arti yang sama dengan tanah kelahiran, ya. Jawabannya A. Bangsa itu memiliki arti yang sama dengan masyarakat. Jawabannya B. Sumpah itu memiliki arti yang sama dengan ikrar. Jawabannya A. Khidmat itu sama dengan artinya dengan khusyuk. Lalu bersatu itu sama artinya dengan berkelompok. Paham ya anak-anak? Mencari kata yang sama artinya. Lanjut, menyantuni anak yatim. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya, artinya mereka sama usianya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Anak yatim artinya ayahnya sudah meninggal ya nak, jadi ia hanya bersama dengan ibunya. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Mari kita buat kalimat dari kata-kata berikut yuk. Di sini ada kata-kata anak yatim. Kira-kira contoh kalimatnya seperti ini ya nak. Kita harus menyayangi anak yatim. Kemudian kata berkunjung. Siti dan keluarganya berkunjung ke kebun binatang. Untuk kata pandai, contoh kalimatnya Dayu anak yang pandai karena ia rajin belajar. Lalu untuk kata menyantuni, kita harus menyantuni anak yatim piatu. Nah, Nana bisa coba di rumah ya untuk membuat kalimat ini. Nah, kita masuk ke dalam ringkasan materi. Nana, silakan siapkan buku tulisnya. Alat tulisnya, mohon ditulis di buku tulis ringkasan materi berikut. Baiklah, anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Demikian penjelasan materi untuk hari ini.
Selanjutnya, anak-anak bisa langsung ke Google Classroom untuk mengerjakan latihan yang telah tersedia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.